mesin Inal 500 campur solar ya olinya ya, melebihi batas maksimal. Jadi sampai sini ya, sampai sini. Ini olinya campur solar. Ini tambah banyak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dapat kasus lagi mesin Inal 500 campur solar ya olinya ya. Jadi ini tuh tadi kalau dihidupkan mesin, oli itu sampai keluar ke sini, di sini. Setelah dicek olinya lumayan banyak, dan kalau kita cium baunya itu bau solar guys. Jadi kita coba cek ya olinya. Bentar ya guys. Jadi guys, ini kita coba cek. Ini unit Inal 500 ya, untuk unit OB. Jadi untuk angkutan overburden di lokasi tambang batu bara. Jadi ini kita cek tadi melebihi batas maksimal. Jadi sampai sini ya, sampai sini. Di ini campur solar olinya, oli mesinnya. Setelah kita coba cek, ternyata kerusakannya ada dalam mesin. Oke. Untuk teman-teman yang baru gabung ya di YouTube channel Automotive 27, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Jadi ini sudah kita bongkar. Jadi setelah kita cek, itu yang bermasalah di bagian pipa return ya guys. Jadi pengembalian fuel dari injektor ini patah. Nah, ini patah. Ini patah. Ini sebelumnya bekas dilas juga. Cuma yang patah bukan di bagian las-lasan. Ini yang baru lagi. Nah, ini harusnya di bagian sini. Bagian sini. Ternyata patah. Patah ya, guys. Di solar yang dari injektor nggak balik ke bagian bos pom, nggak balik ke bagian tangki, malah baliknya ke kalter atau bak penampungan oli, sehingga mengakibatkan oli mesin jadi bertambah banyak dan mencair. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan membahayakan komponen-komponen yang ada di dalam mesin, salah satunya keausan karena tidak ada pelumasan lagi. Ini yang menyebabkan solar bertambah, oli nyampur ke solar ya, solar nyampur ke oli ya, ya seperti itu. Ini kita ganti. Nah, kita ganti ya. Ini bekas las-lasan juga. Jadi kita ganti pakai yang ini saja. Karena kalau kita ngelas prosesnya agak lama, jadi supaya unitnya bisa jalan lagi, ini langsung kita ganti saja. Ini tempatnya di sini nanti ya. Mudah-mudahan olinya tidak nyampur oli lagi, olinya tidak nyampur solar lagi. Campur solar tambah banyak.
Oke okay guys, jadi ini udah selesai ya proses pemasangan pipa retun atau pipa pengembalian solar, pengembalian bahan bakar yang dari nozzle dan dari injektor ke tangki bahan bakar. Itu yang menyebabkan tadi oli campur solar diakibatkan karena pipa tersebut patah. Oke, ini udah selesai. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.